Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing. Punika det sejatosipun inggih pancen manungso darah alit kemawon. Griya ing dusun lemah bang. Tocing TV mempersembahkan sebuah cerita tentang Syekh Siti Jenar yang dipelintir oleh kaum penjajah untuk melumpuhkan kekuatan rakyat Nusantara dengan judul 5 Fakta Kebohongan Sejarah Syekh Siti Jenar. Para wali membicarakan soal syahadat dan Al-Fatihah. Entah kenapa di tengah-tengah perbincangan, kapal yang ditumpangi para wali ini mulai bocor. Kemudian Sunan Kalijaga bergegas dengan sigap mengambil tanah liat untuk menambal kapal yang bocor itu. Dengan tanpa diketahui, di tanah liat itu ada seekor cacing. Dari situlah awal mula sebutan nama Siti Jenar. Hal ini seperti teori Darwin yang menganggap manusia berasal dari kera. Untuk mengetahui kebenaran sejarah Syekh Siti Jenar ini, silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Tacing TV. Batur sedulur sekampung, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar sejarah tentang Syekh Siti Jenar. Apabila kita membahas mengenai keberadaan Syekh Siti Jenar yang merupakan salah seorang wali di tanah Jawa ini, seringkali kita menemukan berbagai sejarah yang tidak masuk akal. Menurut Sahibul Faraj Al-Rabbani yang saya kutip dari Taufiknet, yang saya jadikan sumber referensi dari artikel ini, ada 5 kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar, yaitu menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Pandangan yang keliru adalah menganggap Siti Jenar berasal dari cacing. Dengan membangun sejarah irasional ini, kemudian cerita itu terus berkembang di masyarakat luas. Berikut saya kutip cerita yang sudah terlanjur meluas itu. Pada waktu itu, para wali berkumpul untuk pergi ke suatu tempat dengan menaiki kapal. Para wali membicarakan soal syahadat dan Al-Fatihah. Kemudian di tengah-tengah perbincangan, kapal mulai bocor. Kemudian Sunan Kalijaga mengambil tanah liat untuk menambal kapal yang bocor itu. Dengan tanpa diketahui, di tanah liat itu ada seekor cacing. Alhasil, cacing itu keluar dan mendengarkan para wali yang sedang berbincang soal syahadat dan Al-Fatihah. Dengan izin Allah, cacing itu berubah menjadi manusia. Disitulah awal mula sebutan Syekh Siti Jenar, muridnya para wali dan dikenal dengan segala kesaktiannya. Siti artinya tanah, sedangkan Jenar artinya cacing. Begitulah cerita yang berkembang di masyarakat luas. Bahkan hal ini pernah dijadikan sebuah film pada sekitar tahun 80-an.
Padahal cerita itu menurut logika sangat bertentangan dan sangat tidak diterima akal sehat. Mana mungkin manusia tercipta dari cacing? Seperti teori Darwin yang menganggap bahwa manusia berasal dari kera. Pendapat semacam ini sangat tidak dapat diterima akal. Sepertinya hanya orang-orang berpikiran irasional lah yang mempercayai ada seorang manusia yang berasal dari seekor cacing. Saya Siti Jenar adalah manusia biasa, dan silsilah keturunannya pun jelas. Beliau dilahirkan di Persia atau di Iran pada tahun 1404 Masehi dengan nama Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Ayahnya yang bernama Sayyid Saleh yang pernah menjadi mufti Malaka di masa pemerintahan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candaki pun riwayat jati, Ali Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2002, halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yang lemah bang puniko, asal saking cacing. Puniko de sejatosipun inggih. Pancen manungso darah alit kemawon, kriya ing dusun lemah bang. Terjemahannya kurang lebih, adapun diceritakan kalau lemah abang atau sesi tijenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa lemah abang. Kemudian kesalahan berikutnya tentang Syekh Siti Jenar adalah ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah. Istilah itu berasal dari kitab-kitab Primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal bako. Fana wal bako sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal bako merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, tauhid Qur'ani dan tauhid syar'i. Di dalam perjalanan hidupnya pada tahun 1424 Masehi, terjadi perpindahan kekuasaan dari Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Saleh atau ayah Siti Jenar kepada Syekh Samsudin Ahmad. Maka pada sekitar akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Saleh beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Saleh menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Melalui Sayyid Kahfi, Siti Jenar mempelajari kitab-kitab seperti Kitab Khusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, kemudian Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jilli, Ihya Ulumuddin
dan kitab Risalah Qusairiyah karya Imam Al-Qusairi dan tafsir Ma'rifatullah karya Rusbihan Bakhli, kitab At-Tawasin karya Al-Halaz, kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Kut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Kemudian setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai Mursyid Tariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Pansuri, Hamzah Pansuri, Samsudin Pasai, Abdul Raub Sinkili, dan lain-lain. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Sejak kecil, Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya Said Saleh di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 menulis, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir kepada Allah dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Begitu tutur Syekh Burhanpuri sebagai muridnya di dalam buku Risalah Burhanpuri halaman 19. Kemudian kesalahan berikutnya adalah cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali. Cerita itu hanyalah cerita fiktif agar kelihatan lebih dahsyat, lebih keren, lebih hebat dengan bumbu-bumbu yang menarik, dengan manipulasi sejarah yang sebenarnya agar bisa menarik penonton bila dijadikan film atau sinetron. Sedangkan Wali Songo adalah para penegak syariat Islam di tanah Jawa. Di dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Kemudian kesalahan yang terakhir adalah beberapa penulis telah menulis bahwa setelah kematiannya mayat Syekh Siti Jenar berubah menjadi anjing. Ini merupakan sebuah penghinaan kepada seorang waliullah, di mana seorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Mana mungkin seorang manusia ketika meninggal tiba-tiba berganti wujud menjadi binatang, kecuali dalam sinetron atau FTV yang bercerita tentang mitos atau tentang cerita pesugihan. Itu semua hanyalah cerita fiktif, karena tidak ada sejarahnya orang yang meninggal langsung berubah wujud menjadi binatang yang menjijikan. Syekh Siti Jenar adalah seorang waliullah yang memiliki keramat atau kelebihan
kontroversi tentang beliau hanyalah secerca persepsi yang sepotong-sepotong yang tidak utuh dalam memahami sejarah Syekh Siti Jenar. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Saya hargai jika ada pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan pandangan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan baca atau penyebutan nama. Mari saling share kebaikan dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran irasional yang menimbulkan saling tuding dan saling menyalahkan, menganggap dirinya paling benar, sehingga umat Islam menjadi terus terpuruk dan terbelakang, hanya memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mendukung kami. Tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.